Kali ini kita akan membahas tentang game terkini, Pokemon Go. Meski baru di use field atau di testing di beberapa negara, namun game ini juga sudah bisa dimainkan di Indonesia loh. Kita bisa download APK-nya melalui Android. Silahkan download dari link di komen. Ini adalah tampilan awalnya, tampilan loading. Game Pokemon Go ini akan membaca peta dari map di kotamu atau di tempatmu sebagai field-nya. Nah, seperti ini. Nah, untuk pergi jalan di jalan ini, kamu pun harus jalan loh. Sehingga game ini benar-benar membuat para usernya melakukan petualangan sendiri untuk menangkap Pokemon. Baiklah, kita akan coba beberapa fiturnya. Nah, di Pokemon Go ini, kalian memiliki Pokédex yang berisikan tentang data-data Pokemon yang telah kalian tangkap. Untuk kali ini, Pokemon Go hanya menyajikan region Kanto atau Pokemon-Pokemon generasi 1. Masih ingat kan ini siapa? Selanjutnya kita akan memasuki fitur Pokemon. Ini adalah list Pokemon yang telah kalian tangkap. Sementara CP itu adalah Combat Power. Ini seperti kekuatan dari Pokemon tersebut. Kita klik Speed Game. Nah, di sini kalian bisa melihat Speed Game adalah tipe Normal Flying. Ada Stardust dan Speed Game Candy. Ini digunakan untuk melakukan level up atau power up dan melakukan evolusi. Gimana kita bisa mendapatkan Speed Game Candy ini? Adalah dengan cara menangkap Speed Game itu sendiri. Sehingga bila kita membutuhkan 12, kita memerlukan setidaknya 4 PJ karena tiap-tiap Pokemon akan menyimpan 3 Pokemon Candy. Di sini juga diberitahukan di mana letak dia ditangkap. Transfer adalah untuk mengirimkan Pokemon tersebut ke Profesor. Ini adalah Pokemon pertama saya. Seperti ini. Setiap-tiap Pokemon memiliki candy tersendiri. Untuk Eevee, memiliki 3 perubahan. Sehingga evolusinya nanti akan secara random. Kemana Eevee ini akan berubah. Itu untuk fitur Pokemon. Dia bisa disort melalui baru ditangkapnya dari golongan namanya ataupun dari combat powernya. Sedangkan item yang bisa kita gunakan adalah Pokeball. Pokeball ini akan kita dapatkan setelah naik level ataupun mengunjungi Pokestop. Nah, Pokestop itu sendiri adalah tempat di mana dia bentuk seperti Pokemon Center. Seperti di sini, letaknya adalah di Masjid Kota Baru, sehingga kamu harus mengunjungi masjid tersebut. Kita lihat tipsnya. Ini adalah Profesor Willow. Profesor Willow akan menceritakan tentang Pokestop, Gym. Untuk mengoleksi Pokestop. Untuk Gym tersebut sendiri harus mencapai level 5 sehingga Gym bisa digunakan.
Dan Pokemon yang kita tangkap akan semakin kuat bila level kita semakin tinggi. Baiklah, itulah tutorial perdana sebagai testing dari meluncurnya Pokemon Go Indonesia. Silakan subscribe untuk tutorial-tutorial selanjutnya dan petualangan tim Pokemon Go. Terima kasih.